Siasatan akan dijalankan terhadap kecuaian pihak pengurusan asrama akhlak di Jitra, Kedah sehingga menyebabkan 7 penghuninya meloloskan diri. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail, siasatan kejadian pukul 1.17 pagi Selasa lepas itu bakal mengikut prosedur sedia ada. Kesemua pelajar perempuan itu meloloskan diri melalui siling bumbung tandas asrama. 4 daripada 16 yang terlibat berjaya ditahan semula. Kita akan ikut prosedur yang sedia ada sebab mereka pun tidak inginkan mereka lolos. Kita memang dalam macam sekolah tunas bakti pun, kita nakkan mereka dipulihkan. Namun mungkin tak faham dan mereka rasa macam mereka kena tahan ke apakah. Ini adalah satu persepsi yang kita mesti ubah. Usaha mengesan 3 lagi penghuni yang berasal dari Langkawi dan Pokok Sena Kedah serta Pantai Remis Perak sedang dilakukan.